ni ibu bajet nak BBQ dia, panggang dia, ayam kuning. Nanti kita bakar. Ni lokan kita nak keluarkan isi dia, masak dengan lengkuas. Ni rendam dulu. Sebab nanti kita kotor dia ni. Kita kena bersihkan dulu. Ayam ni saya akan balut dulu dengan aluminium supaya dia tak hangus. Sebab saya gunakan api yang besar untuk bakar. So ni saya akan masukkan cube sedikit. Saya tak guna garam bicin lah. Saya gunakan kicap sedikit. Kicap manis dengan kicap masin. Saya gunakan sedikit. Kita gaul dia. Ni ayam ni memang jenis dia punya isi memang lembut. Kalau nak panggang sebenarnya bagus lagi guna yang cepat. So kita akan balut dia. So kita akan menggunakan api yang besar. So saya guna dua lapis. Dua lapis dia punya tu. Okay, kita balut. Ada punya lokan. Kita rebus dulu, kita keluarkan dia punya isi, baru kita masak dia punya dengan lengkuas. Okay. Kita biarkan dia sehingga meredak. Ni tak lama. Sebab kita nak ambil dia punya isi saja. Sehingga dia terbuka baru kita ambil dia punya isi. Ni ayam ni kita dah selesa dah nak masak. So kita kena buka, kita kena bakar dia dengan api yang kecil. Dengan api yang kecil baru yang sederhana lah. Panas, panas, panas. Lihat dia punya isi. Panas, panas. Okay, masa ni kalau kita nak tambah dia punya perasa ataupun kicap ke apa, boleh. Ni dah masak, ni dah half cook dah. Tapi saya nak bakar dia supaya dia punya dia punya rasa tu lebih sedap lagi. Sementara kita tunggu kita punya ayam masak. Ni kita punya rokan dia dah, isi dia dah, dia punya ni dah terbuka. So kita kena keluarkan dia punya isi. Ni semua dah terbuka lah. Nanti kita akan masak dia. Gorengs. Masih panas lagi ni. Ni dia punya ni jangan buang. Nanti kita buat dia punya kapok kan, kapok untuk buat sireh. Sireh. So, ni kita keluarkan dia punya isi. Ni dia dah, kalau dia terbuka macam ni memang senang kita nak keluarkan isi. Ni ayam kita tadi. Kan kesemingan. Kita biar dulu. Kita pusing lagi.
Ni kita masak lukan dengan ni umbut itu lengkuas. Umbut lengkuas. Okay, kita guna bawang merah, ni cili sedikit, ni tadi, ni adalah lengkuas. Ni lengkuas, ni dia punya umbut. Okay, kita masukkan kita punya minyak. Kita masukkan bawang. Kita masukkan kita punya lengkuas dengan cili hijau. Ini kita akan masukkan kemudian. Kita masukkan kita punya unggut lengkuas dulu. Ui, wangi kan? Wanginya. Kita biarkan dia naik bau, baru kita masukkan kita punya lokan. Okay, kita punya unggut lengkuas ni dah bau harum. Kita masukkan kita punya lokan. Kita masukkan terus kita punya perisa. Lagi satu sudu garam. Kita ambil dalam 1 sudu setengah lah. Ini saya nak goreng basah. Dan sedikit air. Okay, kita biarkan dulu. Dah masak dah. Lihat dia punya isi tu. Ayam kuning ni memang cepat masak. Tapi kalau kita tak nak dia hangus sangat dalam tu, macam tu kita bakar dia dalam aluminium dulu. Ini kita punya lokan. Saya nak biarkan dia ada sup macam ni. Ini dah masak dah. Kita padamkan api. Kita makan lorong ya, kawan-kawan. Hari tau, bukan lorong sawak. Tolong masak. Okay, settle sudah. Nanti kita berjumpa di next video yang akan datang. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Desta Ngabong Family. Dadah.